Saya Dina Izzara. Dan saya Hanim Syahira. Dan kami dari STEM Zahinan. Pada 20 September 2023, sekolah kami SMK Tengku Mizan Zainal Amidin mengadakan Karnival Co-Curriculum dan Hari Korporasi. Ya Dina, sebanyak 16 buah sekolah dari seluruh daerah Kuala Nerus telah dijemput hadir. Mesti meriahkan majlis kita pada hari ini. Ya betul tu Hanim. Selain daripada jualan kelab-kelab, STEMZA juga menganjurkan pameran kelab bahasa bintara dan pelbagai lagi aktiviti yang menarik. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan. Cikgu, saya Dina, wartawan dari STEM Zahinan. Saya nak tanya cikgu, apakah yang membuatkan cikgu adakan balik karnival seperti ini setiap sekian lama cikgu tak buat? Apakah objektif itu? Okay, terima kasih Dina. Jadi tujuan utama STEMZA melaksanakan balik Minggu Co-Curriculum ini selepas tertangguh lebih kurang 2 tahun oleh kerana COVID, PKP. Jadi tujuan utama Minggu Co-Curriculum ni ialah sebagai penutup untuk aktiviti co-curriculum, dan insyaAllah selepas ini bermula pada minggu depan kita akan bertukar lumuh balik dengan akademik kita. Jadi tujuan utama minggu co ni ialah untuk merapat silaturahim antara sesama kita warga STEMZA dan bersekali dengan minggu kooperasi untuk memupuk warga STEMZA dari segi untuk berniaga. Jadi sebagaimana yang sedia maklum bahawa gerai jualan kita laris, terlampau laris, sehingga sebelum pukul 11 banyak dah gerai-gerai kita yang ditutup. Dan terima kasih semua dan tahniah kepada semua guru dan anak-anak pelajar yang memberi kerjasama yang baik. Cikgu memang amat teruja dengan komitmen. Walaupun dalam keadaan susah kita nak melaksanakan program ini, tapi hasilnya memang wow. Gitu. Terima kasih cikgu kerana sudi ditemu ramah oleh saya pada hari ini. Terima kasih. Dina, sama. Assalamualaikum. Saya Amni Safa, wartawan dari STEMZA Channel. Bersama saya Puan Hajah Martina selaku PKKO SKMP Tuku Mizan Zainal Abidin. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Bolehkah saya tanya beberapa soalan kepada cikgu? Boleh, insyaAllah. Okay. Memandangkan hari ini hari Karnival Co-Curriculum dan hari Kooperasi, apakah harapan cikgu terhadap para pelajar dan adakah program ini akan dilakukan pada tahun berikutnya? Okay, terima kasih Amni. Okay. Alhamdulillah. Okay. Sempena hari kooperasi ni, okay, dan juga hari kurikulum lah. Harapan cikgu semoga aktiviti ini akan menjadi aktiviti tahunan lah. Kerana pada hari inilah pelajar-pelajar daripada kelab dan persatuan diwajibkan untuk membuat jualan
Okey, jadi daripada situ kita berlatihlah pelajar untuk menjadi seorang usahawan di samping teamwork lah. Macam mana pelajar tu perlu bekerjasama, bersefahaman dalam mengurus satu perniagaan yang kecil lah. Jadi alhamdulillah sepanjang yang cikgu nampak sepanjang hari ini, pelajar-pelajar serta guru sangat committed, okay, dengan jualan masing-masing. Dan memang, okay, harapan kita memang dia, okay, hari kokurikulum lah, carnival kokurikulum dan hari kooperasi ini akan menjadikan acara tahunan lah pada pelajar-pelajar kita. Dan mungkin macam tahun ini kita adakan sehari, mungkin akan datang kita akan adakan selama 2 hari, insyaAllah. Okay. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu, saya Hanim Syahira dari Stanza Channel. Boleh cikgu perkenalkan diri cikgu? Okay, saya Wan Muhammad Nur Hisham Wan Abdul Wahab dari SK Batu Rakit. Okay. Soalan saya pada hari ini, apakah perasaan cikgu setelah menyertai hari kokurikulum dan hari kooperasi yang diadakan pada sekolah kami di sekolah kami pada hari ini? Okey, perasaan saya amat teruja lah untuk menghadiri dan menyertai program ini kerana kami sekolah kami telah mendapat beberapa kejayaan dan juga telah terlibat dalam pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan STEM. Walaupun mungkin program ini adalah program hari kooperasi dan hari kurikulum kan, tapi kan pelibatan murid SK Batu Rakit telah melangkaui ke peringkat peringkat kebangsaan, terutamanya tentang robotik. Kami telah menghantar 3 orang murid untuk menyertai pertandingan robotik peringkat kebangsaan yang diadakan di Universiti Tun Hussein On Batu Pahat, Johor. Okay. Itu saja daripada saya. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra, wartawan dari Stemza Channel. Boleh saya menemu ramah saudari? Boleh. Boleh saudari memperkenalkan diri? Nama saya Nur Zahira binti Nasrun, berumur 15 tahun dari SMK Agama Dato' Haji Abbas. Apakah perasaan saudari mengenai program yang dilaksanakan pada hari ini? Jadi masa mula-mula saya lawat sekolah ni, first impression saya, murid-murid sekolah ni sangatlah friendly dan sporting. Cikgu pun sama. Lepas tu, walaupun sekejap je saya lawat sekolah ni, dah banyak dah ilmu saya dapat, terutamanya pasal kesihatan. Okay, terima kasih. Sama. Sebenarnya bila saya datang saja pagi tadi ke sini, memang rasa teruja sangat. Sebab apa? Sebenarnya objektif utama saya datang ke sini adalah untuk pertahankan bahasa bintara, kan? Lepas itu, tapi rupanya Senza yang mengadakan aktiviti 2 dalam 1, iaitu hari ini adalah hari kurikulum. Jadi saya rasa menambahkan seri kepada program bintara tersebut. Jadi tahniah kepada Senza. Dan bila program ini diadakan 2 dalam 1, nampak orang kata kemenjadian murid. Ini yang paling penting sekali, tentang kemenjadian murid. Maksudnya, dalam fokus objektif untuk bidara adalah untuk menolong atau membantu calon-calon SPM untuk ujian lisan nanti, insyaAllah. Bila mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan sebagainya, dapat menghadapi ujian lisan dengan keadaan yang begitu yakin lah. Jadi ditambah pula dengan aktiviti-aktiviti sepanjang kurikulum ini, jadi menambah
menambahkan perisa. Jadi nampak penampilan murid-murid dan juga dan segi mulai insannya dan sebagainya. Jadi terutamanya sebelum saya lihat dalam dewan tadi dan juga persekitarannya banyak membantu. Membantu murid yang kurang yakin menjadi lebih yakin pada diri sendiri. Selamat maju jaya kepada Stemza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Zakuan, wartawan dari Stemza Channel. Bersama saya Cikgu Khairuddin. Cikgu, memandangkan hari ini merupakan hari paling meriah buat kita semua, iaitu hari kokurikulum dan hari terbuka Stemza. Bolehkah saya menemu ramah dengan beberapa soalan, Cikgu? Okey, boleh je. Apakah perasaan Cikgu apabila dapat menghadirkan diri di karnival ini? Okey, pertama sekali Cikgu nak ucapkan tahniah kepada pengurusan sekolah Stemza kerana Cikgu tengok berjaya menganjurkan hari karnival, hari co-curriculum. Cikgu tengok banyak pelibatan unit-unit tertentu lah, khususnya yang melibatkan kelab dan persatuan diorang berniaga. Kita tengok kebanyakan yang berniaga ni okay, mendapat sambutan yang menggalakkan lah. Nampak keceriaan kepada yang berniaga, guru-guru dan yang membeli pun sama. Berniaga-berniaga cikgu tengok banyak yang tak lepas tak menantangkan lah, melayang kerana murid-murid untuk membeli. Okay. Cikgu rasa adakah aktiviti karnival seperti ini perlu diadakan lagi pada tahun depan? Okey, pada cikgu ini adalah satu program yang baguslah. Sebabnya selain menggalakkan aktiviti perniagaan yang melibatkan kelab dan persatuan, pihak sekolah juga dia ada mengundanglah agensi-agensi luar. Contohnya kita ada, cikgu nampak tadi ada bomba. Kalau tak silap, maritim pun ada. Kita juga ada universiti-universiti luar yang memberi taklimat kepada murid-murid Stemza. Dan ini semua adalah satu program yang baiklah untuk pelajar-pelajar Stemza khususnya. Cikgu rasa patut di... bolehlah kalau nak dibuat lagi dengan penambahan aktiviti-aktiviti lainnya yang sesuai. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Hai, Assalamualaikum. Saya Hanim dari Stemza Channel. Boleh tuan perkenalkan diri tuan? Waalaikumsalam. Nama saya Leftenan Muda Maritim Muhammad Mirul bin Muhammad Noor daripada Maritim Negeri Terengganu. Okey. Saya ada satu soalan yang ingin ditanyakan. Yeah. Apakah pameran yang tuan sediakan pada hari ini? Okey, pada hari ini, pagi ini di Dewan Sekolah SMK Tengku Mizan, kita ada sediakan 3 biji aset daripada maritim, iaitu 2 biji kapal dan 1 biji bot. Bot itu adalah bot pengalang Turki, adalah bot yang salah satu bot yang paling laju dalam maritim. Dan dua jenis kapal tu adalah kapal yang patrol vehicle lah, yang dia servis dia untuk melakukan pemantauan di perairan laut Malaysia. Apakah tujuan pameran itu diadakan di sekolah ini? Tujuan pameran kita pada hari ini adalah untuk secara umumnya untuk memberi pendedahan lah kepada pelajar-pelajar sekolah ini kepada agensi maritim Malaysia. Itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra, wartawan dari Stemza Channel. Boleh saya menemu ramah saudara? Boleh. Boleh saudara memperkenalkan diri? Okey, nama diberi Wan Afif Hilmi bin Wan Muhammad Azman. Boleh panggil Hilmi ya. Apakah perasaan saudara mengenai program yang dilaksanakan pada hari ini? Jadi, perasaan saya program kali pada hari ini adalah agak memberangsangkan lah. Ya, di mana melibatkan semua sekolah dan menarik sekolah-sekolah lain juga untuk hadir ke sekolah ini. Di mana ia dapat mengembangkan lagi, dapat membuatkan nama sekolah ini lebih dikenali ramai dan dapat sekali-sekala mengurangkan tekanan bagi pelajar-pelajar yang sedang belajar.
lagi kepada pelajar-pelajar yang sedang menduduki SPM. Boleh saudara menerangkan serba sedikit tentang pameran yang saudara bawa pada hari ini? Jadi, di sini saya ada melihat beberapa pameran iaitu institusi penjara, maritim, bomba dan lain-lain. Di mana saya melihat maritim ya agak membuka minat saya kepada lautan dan tentera laut. Ya sangat memberangsangkan minda dan sangat menariklah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Zakwan, wartawan dari Stanza Channel. Bersama saya Teacher Shu. Memandangkan pada hari ini merupakan hari yang paling meriah buat kita semua, iaitu hari kekurikulum dan hari terbuka Stanza. Bolehkah saya menemu ramah dengan beberapa soalan, Teacher? Boleh. Bolehkah Teacher kongsikan sedikit perasaan Teacher apabila dapat bersama-sama belajar dalam channel yang berlangsung pada hari ini? Okay, first of all, this is a very exciting day for us. Okay, sebabnya kita ada macam-macam aktiviti. Kita ada pesta jualan, kita ada cek kesihatan, dan kita ada jemput daripada kanak-kanak kecil 1-2 darjah 1-2-3 daripada sekolah berdekatan untuk pertandingan berwarna. Dan juga kita ada perkampung ambil tarah, kan. So, pada teacher, benda ni sangat mengujakan. Sebab sepanjang teacher duduk sini daripada 2019, this is my first time join this kind of activity. So macam bila nak pergi membeli tu, kita tengok students berebut-rebut, kita pun terpaksa berebut nak beli makanan ni. So rasa macam wow, this is so excited lah, exciting things to do. Okay, so hopefully tahun depan ada lagi lah, kan. Okay. Yang kedua, teacher rasalah, kan, apa manfaat yang murid-murid dan guru-guru dapat daripada hari terbuka dan hari kurikulum ini? Okay, sebenarnya banyak benda yang kita boleh dapat. Okay, first of all, bagi yang menjual tu, yang buat aktiviti menjual tu, of course lah, apa yang dia orang dapat adalah macam mana nak persiapkan dia orang punya gerai, apa dia orang kena discuss, apa bahan yang nak dijual, apa barang yang perlu dibeli. So benda tu mengajar dia orang untuk teamwork dan juga time organization, and also money wise lah, maksudnya duit kena bijak macam mana nak beli barang and then nak dapat untung. Okay, kalau cikgu-cikgu ni, bagi teacher, sebab kita handle banyak program at the same time, banyak dekat dewan ada, dewan bawah ada, dekat garaj ada. Okay, so macam terpaksa, bukan terpaksa, maksud teacher macam kena cooperate antara satu sama lain. Sebab ada yang jaga dekat dewan, ada yang jaga dekat bawah ni, ada yang jaga camp bitara. Okay, so banyak benda yang kita boleh dapat. Okay, yang paling utama adalah teamwork, and then perasaan membeli belah di sekolah yang berbeza daripada hari-hari biasa. Biasa beli kat kantin dengan koperasi, kan. So hari ni banyak tempat kita boleh beli, kan. So itulah yang saya rasa good things for today. Okay, thank you teacher. Okay, thank you.